Oke, halo, assalamualaikum bosku semuanya. Bersama saya lagi bosku Yakmin. Selamat pagi bosku ucapkan, dan semoga sahabat bosku semuanya dalam keadaan baik-baik selalu. Amin. Dan pada video kali ini Yakmin akan upload tentang isu semasa ya bosku ya. Oh ya, sebelum itu tonton dahulu video ini. Oke, bosku semuanya, kita sambung semula dengan videonya. Oke, di sini pada pagi ini bosku Yakmin sangat terkejut. Apakah lagi satu dunia ya bosku ya? Oke, kita telah dikejutkan dengan pemergian pemain legenda Argentina, oke, yaitu Diego Maradona ya bosku ya. Dan beliau telah meninggal dunia, oke, pada usia 60 tahun. Oke, pagi-pagi lagi begini Yakmin sudah dikejutkan dengan news-news yang macam ini. Oke. Akibat beliau meninggal dunia adalah serangan jantung ya bosku ya. Di mana Yakmin ada baca satu artikel. Oke, di situ menyatakan bahwa beliau meninggal dunia akibat serangan jantung. Oke, kita sedia makhluknya bosku ya. Kejayaan beliau adalah pada Piala Dunia tahun 1986 di Meksiko ya bosku ya. Oke. Juga beliau adalah salah satu anggota ataupun ahli Barcelona. Oke. Dan atas pemergian beliau ini sudah pastilah menjadi amat menyedihkan bagi satu dunia. Oke. Apalagi untuk persatuan bola sepak internasional, oke? Oke ya bosku ya, semoga info ini dapatlah membantu sahabat-sahabat bosku semuanya. Oke, nanti kita akan saksikan sedikit cuplikan video pemain legenda ini ya bosku ya. Oke, kita saksikan di sini. Oke, bosku semuanya, cuplikan video tersebut adalah yang telah membuatkan pemain legenda ini menjadi pemain legenda yang ternama dan dikenali sebagai The God of Hand. Oke, so sampai di sini saja, kita akan jumpa lagi. See ya.